Halo, semuanya, bertemu lagi dengan saya Rizka Sani di Net Project. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau berterima kasih ke kalian semua, para subscriber gue dan para penonton gue, bahwasannya kalau channel ini udah dimonetize kembali dan sudah dapat diaktifkan kembali. Jadi oke, pada kesempatan kali ini gue bakal bikin video prank lagi. Dan ya, gue bakal bikin prank ini. Gue bakal ngerjain penipu. Pernah gak sih kalian di chat sama orang nomor gak dikenal dan ngaku-ngaku kita itu dapat hadiah? Jadi tulis saja di komentar, tulis saja nomor-nomornya dan gue bakal ngerjain dia. Dan gue udah dapat nih contohnya ya. Oke, kembali kayaknya. Jadi pokoknya inilah ya. Oke, bentar, ada motor. Oke, jadi nomornya ini dan gue dapat SMS dari nomor ini. Dan pesannya itu bertuliskan selamat mendapatkan 175 juta apa berapa nih? Kosongnya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 udah apa sih? Oke. Anda mendapatkan 175 juta rupiah. Tanpa dipotong pajak dan pinnya itu harus diklik di Bitly undian Tokopedia 74. Dan gue udah buka, jadi websitenya itu seperti ini ya. Oke, jadi websitenya itu sangat-sangat nipu sekali. Kok blur ya nih. Oke, jadi ini nipuan asal nih. Oke, jadi di sini berketerangan customer service-nya itu beratasnamakan diri Lexmana. Ya, ini ngambil foto dari mana ini, Mas? Ini udah ketahuan banget sih ini dari Blogspot terus diedit template-nya belakang. Ya Allah. Anda kalau tahu website nih, malu banget gua kalau pakai website seperti ini. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi langsung kita telepon aja ya orang yang ngerjain gitu ya kan. Langsung kita telepon. Oke, ini nomornya. Sudah gua telepon. Oke, masih menyambung. Kita tunggu aja ya. Oke, dia masih nggak mau ngangkat. Apa sedang tidur ya? Masih memanggil. Rekam pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor tujuan karena nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Biaya Rp450. Oke, kita telepon sekali lagi. Masih belum menjawab nih guys. Oke, masih memanggil. Mana ini, gak dia ngatakan sama dia? Katanya dapat hadiah. Sekarang pesan Anda dengan cara hubungi ke. Oke, mungkin di nomor ini gagal. Dan ya, gue di sini ada dua nomor sih, bahkan tiga, bahkan banyak SMS-in nomor-nomor nggak jelas nih. Selamat Anda mendapatkan undian. Gitu. Mungkin kita lanjut aja ke nomor yang kedua. Jadi pesan yang kedua itu, Anda ada keperluan materi, kami siap melayani pengirim 5 juta. Mungkin ini jangan deh, kita cari yang dapat hadiah aja.
Oke, ini ada nomor nih. Ini nomornya. Oke. Tertuliskan info resmi. Info resmi Anda pemenang hadiah. Duh, tulisannya jadi tipu. Program Lazada Birthday Sale. Ya Allah. 175 juta kode tokennya ID 2B4F55R. Oke, silakan klik di bawahnya. Oke, mungkin website-nya sama seperti tadi. Oke. Oke, langsung kita telepon aja. Oke, dari Lazada ya. Oke, kita ngaku-ngaku dari Lazada. Oke. Udah gak aktif nomornya. Udah diblokir masa ini kayaknya. Oke, masih gak bisa. Oke. Oke, fine. Kita cari nomor berikutnya. Oke. Di sini ada dari Shopee ngaku-ngakunya ya. Jadi, Anda pemenang kedua 125 juta Shopee dari Shopee. Oke, langsung kita telepon aja tanpa perlu lama-lama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sedang tidak aktif. Silakan tinggalkan pesan suara. Mana nih nomornya aktif nih, main gue kerjain malah gak aktif. Oke, di sini ada nomor lagi, pesan resmi. Nomor Anda resmi meraih hadiah kedua RP rupiah 175 juta hadiah dari PT Lazada. Kode PIN-nya ya bla 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 bla, dan PIN Anda klik hadiah resmi JKT, ya itulah. Tapi sekarang pemain juga sudah berdomain dia. Langsung kita telepon. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Oke, okay, fine. Ini perasaan nomor ini nipu gue agak aktif semua nomornya. Padahal baru kemarin ngechat gitu kan. Oke, okay, langsung kita telepon aja nih. Ada banyak banget nomornya. Langsung aja. Males gue baca ya. Nomor yang Anda tuju sedang memblokir semua panggilan masuk. Kenapa you are calling? Sedang memblokir semuanya. Oke, mungkin nomornya sudah terblokir sama. Gue masih penasaran sama nomor yang pertama ini. Gue telepon lagi. Pertama itu bisa tadi itu. Tapi gak diangkat sama dia. Kenapa gitu? Ini nomor yang pertama ya. Coba kita telepon lagi. Aktif sebenarnya, tapi nggak mau diangkat sama dia. Oke, masih memanggil dan nggak mau diangkat sama dia. Oke. Lama kali nggak diangkat tangan sama dia. Sekarang pesan Anda dengan cara hubungi ke bintang nomor 7. Nggak bisa. Dan ya, mungkin ini nomor-nomor yang sudah terbukti penipunya. Oke, jadi cukup segitu aja mungkin video kali ini. Jadi apabila kalian punya keluhan, kalau misalkan ada yang ngirim pesan nomor yang gak dikenal dan aku ngaku Anda menjadi pemenang, kirim aja di komentar, nanti gue kerjain orangnya. Oke, okay? Okay, so thank you for watching and bye. Jangan lupa subscribe tiap hari, bakal upload seperti video ini. Oke, okay, thank you for watching.